Wulan kaya kayaknya orang bisa ngirim duit. Gue ngerti kapan situasi ini kayak kaya kok. Iya pak, ora apa-apa. Kita sing sabar nang kana ya. Tapi kan jaga kesehatan nang kono. Ya, ya wis ya pak. Assalamualaikum. Mak, bapak kapan beli sih? Lamar kangen kali bapak. Bapak lagi kerja. Masuk, nak wayah badak. Tulis Bali, ya. Gambare damar karo bapak ki. Din, ki siapa sih tuku beras? Ini karo bahan sayur. Ini mak, alhamdulillah, ini 250. Terus transaksi nang ecek. Yalah, apa orang emang? Bukan gue biaya sekolahmu. Iya, orang apa mak? Masuk kan ke mana? Yuk sih mak, ini mangkat. Iya, sih hati-hati ya, nang pondok. Mama kerisanya ngomi. Sehat-sehat nang kana. Iya, mak. Ora apa-apa. Mama sehat-sehat nang Maya. Ya, semangat menjalani misi itu. Jadi pamit ya. Fitup, anane Fitup bisa nyambung urip keluarga. Sanadyan ku kebutuhan umah. Untung anak Fitup. Iya, untung anak Fitup ya. Teruslah tebar manfaat untuk sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesama. Fitup telah mencontohkannya. Fitup hadir di masa yang sulit untuk memperbaiki kondisi ekonomi siapa saja. Tanpa memandang kita siapa, orang mana, beragama apa, bahkan tanpa melihat kita dari golongan yang manapun.